Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Anwar, membuka pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan tahun 2018 di kantor Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung. Musrenbang tingkat Kelurahan Penggilingan ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan APBD tahun 2019 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 149 usulan hasil dari rembuk RW yang tervalidasi berdasarkan survei tugas teknis pramusrenbang di Kelurahan Penggilingan dengan biaya 38,7 miliar. Wakil Wali Kota mengatakan pada musrenbang Kelurahan Penggilingan usulan fisik yang paling banyak diusulkan. Menurutnya, banyaknya genangan pada musim hujan seperti saat ini yang membuat warga mengusulkan pembangunan fisik seperti saluran. Wakil Wali Kota menjelaskan untuk usulan perbaikan saluran yang nilainya kecil bisa dilaksanakan pada tahun 2018. Namun untuk usulan yang nilainya besar akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang akan datang. Dirinya juga menjelaskan kegiatan non-fisik yang ada di wilayah yang berkaitan dengan usaha seperti yang ada di perkampungan industri kecil PIK Penggilingan ini akan disinergikan pada program OKLC Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Di Penggilingan ada 149 usulan, kurang lebih anggarannya 38,7 miliar. Tentunya dari usulan diusulkan ini kebanyakan rata-rata fisik. Yang pertama Bina Marga, SDA dan PE. Jadi tentunya memang hampir rata-rata di musrenbang ini kebanyakan masyarakat inginkan masuk fisik, butuh fisik yang lebih baik lagi. Apalagi musim hujan seperti ini banyak genangan, banyak saluran tidak sesuai dengan alurnya. Jadi kita harus normalisasi. Tentunya ada sebagian yang usulannya di bawah volume 150 meter atau Bina Marga, kita akan eksekusi di 2018. Jadi kalau yang besar-besar kita teruskan untuk 2019. Semua kegiatan ekonomi yang ada di wilayah ya akan disinergikan dengan OKOC. Jadi OKOC ini hadir untuk membantu para usaha muda atau peningkatan wira usaha berikutnya supaya lebih mandiri, lebih maju. Itu pelatihan-pelatihan. OKOC saya mendampingi karena sampai hari ini OKOC sudah siap di kecamatan. Semua ada. Tokyo program itu kan masing-masing bidangnya. OKOC bidang perekonomian. Jakarta sehat plus itu bidangnya kesehatan ya, bidangnya disesuaikan dengan sektor kait. 149 usulan. Yang banyak sih itu apa jalan Bina Marga sama SDA saluran. Yang 2018 itu PJU. Yang banyak itu yang diusulkan nanti yang masuk 2019 tapi akan di ada di TL 2018 PJU. Terus Bina Marga juga jalan kepengen untuk masyarakat, untuk warganya kan untuk maju sesuai dengan apa visinya Pak Gubernur ya kan, bahagia warganya, maju kotanya ya kan. Non fisik cuma lima non fisiknya adrok 2 sama apa 3 non yang apa AP3. Dari Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.